Halo, Assalamualaikum Sobat Viral News, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips untuk mengatasi batu ginjal hanya dengan bahan alami yang ada di sekeliling kita. Batu ginjal memiliki gejala seperti sering buang air kecil, munculnya rasa sakit saat buang air kecil, hingga urin yang keluar hanya sedikit. Penyakit ini harus segera diobati agar penyakit tidak semakin parah. Salah satu obat alami untuk mengatasi batu ginjal yaitu daun meniran. Daun meniran bersifat basah, dapat mencegah serta mengatasi batu ginjal dan bersifat asam. Juga mengandung ion K yang bisa mengendurkan ureter dan membantu melarutkan batu empedu sehingga terbukti efektif untuk mengatasi batu ginjal. Adapun cara membuat obat herbal ini cukup mudah. Sobat hanya perlu menyiapkan daun meniran dan air. Sedangkan cara pembuatannya, siapkan daun meniran yang sudah dibersihkan. Lalu rebus dengan 3 gelas air hingga air menyusut. Biarkan sampai dingin, lalu saring. Minumlah setengah gelas ramuan tersebut sebanyak 3 kali sehari. Perlu diingat, minuman ini tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Dan jika memiliki masalah kesehatan tertentu, konsultasikan pada dokter terlebih dahulu untuk menghindari efek samping maupun komplikasi yang tidak kita inginkan. Nah, demikian tips herbal cara mengatasi batu ginjal dengan daun meniran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video Viral News selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.